Okay. See? Dia WhatsApp gue. Bener-bener yang gue ditawarin, gue dapet bunga. Tikus putih gigit kan? Enggak. Bener loh ya? Bener kan? Dadang! Ini... Well guys, yang barusan kalian lihat adalah kejutan buat Andy. She's going to kill me. Din, so this is the game that I think it suits you best. Nama game adalah Truth or Crime. Dadah. Sekarang gue tanya lo pertanyaan yang mungkin lo nggak bisa jawab. Okay. Nah, I have one, two, coba duduk aja, Ben. Three, ya, bentar. Okay. Sekarang gini, biar ini fair. Ini adalah semua pertanyaan 6 yang random. Yeah. Lo jawab, gue juga jawab. Lo pilih 3. Ini. Okay. Two. Three. Okay. Ini pertanyaan lo ya. Yeah. So I got this one, two. Jangan dibuka ya. Oke. Peraturan adalah Andini akan menjawab pertanyaan yang gue kasih dan gue juga akan menjawab pertanyaan yang dikasih. Yeah. Jadi kita punya dua pilihan. Apakah kita menjawab atau kita truth or cry? Dalam hal ini adalah kita megang binatang. Oh. Megang binatang. Oh okay. My god. Sorry. Binatang yang udah gue siapkan adalah yang pertama adalah kecoa. Oh my god. Kecoa. Yang kedua adalah kodok. Oh my god. Yang ketiga bawa binatang ke rumah gue. Oh my god. Yang keempat ada tik. Oh my god. Bestnya sangat pas. I know. Gue bisa dikasih. Ini paling baik kok, jangkrik. Ah itu gue makan kalau itu. Oke. Kita akan mulai dari kodok. Oke. Okay. Yang pertama adalah, pernah nggak kamu naksir sama narasumber? Kalau pernah, siapa orangnya? Okay, pernah banget. Gue jawab aja lah, it's okay. Tapi sekarang gue nggak suka banget sama orangnya. For real. Okay, siapa? Sandiaga Uno. Pak Wagub terpilih, maaf ya, ini kan yang lalu biarlah berlalu. Iya, yang lalu biarlah berlalu, aku udah gak naksir lagi loh. Oke, Din, gue. Okay, lo ya. Lo pilih binatangnya dulu. Okay. Kadal. Oh, gue serem banget sama kadal. Iya, lo ngapain lagi bawa-bawa itu? Yeah, I thought it's gonna be you. Who is your worst boss? Tapi harus orang yang kita kenal semuanya. Ya udah resign gak apa-apa lah. Kalau the least favorite? Iya, yeah, least favorite aja lah. Pucuk pimpinan boleh, atau yang supervisor juga boleh, atau kayak EP gitu, producer. It's hard. You. Get away from me. Oh my god, I cannot. This is my worst nightmare. I know. Kalau lepas gimana ini? Ini untuk precaution. Kalau kadalnya lompat. Oke, okay, my god. Palanya. Oke. See? Yes. Oke. Kadal. Good, thank you, kadal. Oke. Okay. Oh my god. Next. Ini aja. Lo itu tadi udah dipilih. Enggak, tapi lo gak gitu takut kayaknya. Gue jijik kalau itu. Oke. Who is your secret love affair or secret crush that people don't know about? Okay. At the office. At the office. Gantian. Sekarang no, ini. No. Selama lu kerja di kantor lu sekarang, berapa banyak ada siapa yang lu suka tapi yang kayak orang-orang tuh nggak tahu? Yang crush gue. Ya, your crush or Tommy Chakra. Oh my god. Yes, get the hell that thing off me. Oh my god. Lu kamu suka Tommy? Gue suka Tommy waktu magang di Metro 2005. Tommy knew about it. Okay. And we were cool. Okay, next. Okay.
of all Metro TV presenter, who is your least favorite? yang gue pilih dulu ya. Gue pilih dulu Kodok. Din. Oh my god. Kodok. Awas lompat lo, Ben. Siapa Din? It's really hard. So, udahlah. Dibanding lama. Durasi. Oh my god. Ini apa sih gue yang desain? I design this quiz with a lot of thought, a lot of energy. Dan sekarang gue, ini boleh gak sih dipegang? Pakai tangan? Jadi di langsung, silahkan, Bek. Ini boleh gak sih? Aduh, ini bertiga lagi tumpuk-tumpukan. Aduh, my god. Gini ke kodok. Ah, see? Kamu di mana, kodok? Bro, tolong gue buka, bro. Please, God, dia gak bisa jawab. Tolong, Tuhan. Siapa narasumber yang pernah ganjen sama lo? Gue google dulu namanya. Gue lupa namanya. Pegang aja lah, Din. Apa? Pegang aja. No, because I know the name orangnya. Dan ini beneran terjadi. Gue udah pegang kadal, kodok. Oke. Pegang jawab. Jawab, because it's true, it happened. Oke. Itu Presiden Serbia 2016, namanya Tomislav Nikolic. Presiden who? Serbia. Presiden Serbia. Can you believe it? Gue dapet nomor aslinya dia. Dia WhatsApp gue. Bener-bener gue ditawarin, gue dapet bunga. Abis itu, terus 2016 gue wawancara dia di... What was it? Kempinski. Di presidential suitnya dia. Terus dia kasih nomor langsung direct pribadinya. Dia langsung WhatsApp. Thank you so much for the interview, beautiful. Gini, I want to send you something. Gue dikirimin bunga. Besoknya dia udah pulang ke negaranya, ngirimin gue message lagi. Oke. So, wow. My question. Binatangnya apa? Binatangnya tikus. Tikus. Berapa gaji kamu? Ayo, Ben. Jawab, Ben. I wanna know. Okay. Gue gak akan iri. Oh my god. Bracket A 5-10, B 10-15, C 15-20, D 20-25, E 25-30. Bracket. Ini bersih ya? Bersih. Take home everything. Lo bisa bilang antara B ke C. Oh my god, ntar kantor tahu. Ntar. Well, if company wanna hires me, gue gak bisa kayak, oh double, saya segitu. Double your. Oh my god, lihat tuh. Oh, tikusnya. Oh my god, tikusnya tuh bisa keluar, bisa loncat tuh, Bet. I'm not kidding. I know. Pegang di dalam aja. Pegang ya. Pegang di dalam aja. Tuh tanganku susah keluar. Tikus putih gigit kan? Enggak. Bener deh. Kalau dia nggak gigit gue, terus gue langsung ke ini, ke rumah sakit gimana, Mainuka? Ada di belakang rumah sakit gigi. Oh iya, rumah sakit gigi. Gigi tikusnya yang lo obatin, bukan gue. Oke. Tuh, Din. Tuh. Okay. Oh my god. It's so cute. Lihat dong. No, he's not. No, it's so cute. It's so cute. Lihat deh. Itu penuh penyakit, Beb. Iya, gue tau. Tapi ini tikus putih. Udah gue cari paling bersih. No. Secara warna. Nih, lihat nih. Tuh. Ih, kayak hamster. Ih, oh my god. Tuh, untung lo kasih gue ini. Please subscribe Robert's channel. Ayo subscribe, klik di subscribe-nya. Dan nantikan klip-klip terbaru dari Robert. Karena dia itu sangat kreatif. So full of energy and full of ideas. Thank you, bye-bye. Bye.